Momen dramatis sekaligus menegangkan yang telah disaksikan lebih dari 4 juta kali tersebut direkam dan diunggah oleh akun TikTok bernama @billybihel.kugiwa hingga mendapatkan lebih dari 225 ribu suka dengan ribuan komentar. Dalam video tersebut diceritakan bahwa saat sang suaminya sedang mandi, namun kemudian terdengar teriakan untuk membantu menolong kucing. Rupanya kucing itu terjebak pada saluran pembuangan di kamar mandi. Lubang pembuangan air dalam toilet yang sangat kecil membuat tubuh kucing lebih sulit untuk diselamatkan. Bagi ibu Asimalakama, mereka dilema harus menarik kepala kucing tersebut atau mendorongnya kembali masuk ke dalam lubang pembuangan. Keduanya sulit untuk dilakukan, apalagi kucing tersebut belum tentu selamat. Satu-satunya solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membongkar lantai toilet agar kucing dapat dikeluarkan dari lubang tersebut. Bermodal palu dan pahat milik tetangga, kedua sejoli tersebut terus berusaha menyelamatkan sang kucing yang tampak kehabisan energi karena sudah tidak mengeong ataupun bergerak. Namun dalam komentar si pemilik video mengungkapkan bahwa kucingnya selamat. Beragam ucapan dan doa baik pun tampak membanjiri kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.